menuju rumah produksi. Kebetulan saya dapat peran jadi Rangga. Rangga itu Ratu Iblis ya, Ratu Iblis yang dimana saya diminta dengan karakter saya yang antagonis. Antagonisnya bukan antagonis seperti yang di film-film mungkin bercerita drama. Saya lebih antagonisnya itu memang ada sosok dari alam gaib gitu. Jadi itu harus dikeluarkannya nggak bisa cara pura-pura sih. Memang saya harus bentuk dengan kelas acting. Jadi kelas acting juga saya tidak dipanggil dengan guru acting aja. Dari guru yang tim CGI pun saya harus diarahkan karena beda actingnya, karena kan saya dikasih beberapa kostum yang dan kostum ini juga pakai CGI juga gitu. Kalau ditawarin jujur aja sebenarnya dari Instagram ya, dari sosial media gitu. Kebetulan saya juga lagi iseng-iseng aja cari-cari, karena memang saya harus cari combine dengan promo single saya, dan kebetulan dapet salah satu rumah produksi yang akan produksi film dalam jangka waktu cepat, saya maunya 2020. Dan ya udah, saya langsung direct message ke 7 rumah produksi dan memang sambutannya sih cukup baik. Iya betul, ini untuk pertama kali saya main film layar lebar, dan memang akhirnya saya mau konsen ke dunia film ya saat ini. Alasannya karena mungkin tadinya saya mau fokus untuk nyanyi doang di dunia tarik suara, tapi sebenarnya ini entertain itu semuanya bersinergi ya, jadi semuanya ternyata promosinya pun sekarang bukan, udah nggak ada lagi kan promosi musik di TV gitu, selain dari sosial media saya harus cari juga film. Ya mungkin film itu aku saya nggak tahu, tadinya produser saya mau saya untuk soundtrack kan, tapi ya syukur mereka terima, dan kemungkinan soundtracknya mungkin saya yang bawa aja. Saya penakut banget, tapi saya penakut loh Pak gitu, tapi ternyata mereka kasih penjelasan memang ini horror genrenya beda gitu, dan memang lebih kayak cerita-cerita apa ya, animasi. Dibilang animasi kan itu kartun ya, bukan, tapi ceritanya beda, horornya itu bukan kayak horor yang setan-setan gitu, bukan. Ternyata ya pas saya dikasih lihat kisi-kisinya, ya udah saya coba dulu gitu, dan ternyata melalui casting by producer ya mereka sih minat gitu, ya udah saya coba, nggak ada salahnya kan saya coba gitu. Kalau ada ketagihan main film sih enggak sih, enggak ditinggalkan itu kan, setahu saya itu bisa jalannya bisa berbarengan sih gitu. Kalau saya kenal dengan kayak dunia perfilman nanti, mungkin mereka juga bisa bantu saya untuk promo single saya, bahkan kayaknya itu menurut saya lebih baik ya, daripada saya launching single dulu, saya belum dikenal nih gitu kan. Sekarang ya agak susah-susah gampang gitu, cuman dengan barengan film kayaknya itu salah satu trik marketing yang bagus gitu.